di acara keempat, yaitu sambutan-sambutan oleh staf aparat. Kelima, acara keempat, yaitu sambutan panitia maulid. Acara keenam, hikmah maulid, dan terakhir penutup doa. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan Suratul Yasin dan Fatihah yang akan dipimpin oleh Ibu Romla. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu kita laksanakan pembacaan Suratul Fatihah beserta diiringi surah Yasin. Mudah-mudahan ahli kubur kita yang telah mendahului kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita baca istighfar dahulu, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena kamu doa.
Bismillah.